Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan upaya menurunkan angka stunting atau gizi buruk dengan melakukan pencatatan dan pemetaan data resiko. Langkah ini diharapkan dapat mempertajam arah intervensi terhadap program penanganan stunting di Jakarta. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Tafib Agus, menambahkan profiling resiko stunting diperlukan dalam upaya melakukan pencegahan stunting. Tujuannya untuk menemukan orang-orang yang memiliki resiko stunting. BKKBN pun terus melakukan pemutakhiran data guna memenuhi kebutuhan data dan informasi keluarga terkini sehingga sesuai dengan kondisi di lapangan. Tafib menyatakan pendekatan yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah pencegahan, khususnya pada fase calon pengantin saat hamil dan saat 1000 hari pertama kehidupan.